Assalamualaikum. Hai guys, saya Ayla Rao. Welcome back to my YouTube channel. So, kali ini lagi-lagi nih Scarlett ngeluarin produk terbarunya beberapa hari yang lalu. Nah, produk terbarunya ini Ayla bakalan ngenalin ke kalian semua. Kali ini produk terbarunya itu adalah skincare, yaitu Glow Tening Serum. Ini dia Glow Tening Serum. Tapi sebelumnya, tunggu dulu. Sebelum kalian ngeliat reviewnya gimana, Ayi mau jelasin nih. Gini-gini. Kalian pasti udah pada tahu ya kalau Ayi itu udah lama banget make skincare dari Scarlett. Nah, skincare yang pertama kali Ayi coba itu ya dari brand Scarlett. Jadi gini, semisalnya Ai lagi jerawatan ya, lagi jerawatan nih wajah Ai, maka Ai bakalan pakai yang rangkaian acne serumnya. Dan semisal jerawat Ai udah hilang, lalu Ai fokus untuk menghilangkan bekas-bekas jerawatnya dan mencerahkan wajah, maka Ai bakalan pakai yang brightly serumnya gitu. Oke, jadi Ayu udah jelasin ya bahwasanya sebelumnya itu si Scarlett ini memiliki dua serum, yaitu yang pertama itu acne serum ini dan yang kedua si brightly serum ini dia. Dan jadi sekarang di Scarlett itu ngeluarin produk terbarunya yaitu glow tening serum. Jadi Scarlett sekarang memiliki tiga serum gitu. Sekarang kita fokus ngebahas si glow tening serum dari Scarlett. Oke, jadi selama 5 hari yang lalu, Ai udah menggunakan si Glow Tening Serum ini. Dan yang Ai rasakan setelah menggunakannya, wajah Ai, kulit Ai menjadi lebih cerah dan bekas-bekas jerawat Ai itu udah mulai memudar dan kulit Ai merasa lebih itu glowing gimana gitu. Benar, sesuai dengan namanya Glow Tening Serum. Dan setelah kita make ini ya, kalau kita megang kulit itu kayak kenyal-kenyal gimana, nanti kalian bisa cobain sendiri. Nah, kalian pasti penasaran kan kenapa bisa seperti itu? Nah, ayo kita cek apa aja sih kandungan dan manfaat dari si Glow Tening Serum ini. Jadi, Ayu bakalan ngejelasin kandungan-kandungan yang ada di Glow Tening Serum ini. Sesuai dengan nama si serumnya, yaitu Glow Tening Serum. Nah, dia itu memiliki 4 kandungan aktif. Yang pertama ada tranexamic acid, yaitu fungsinya yaitu untuk meredakan peredangan kulit, melindungi kulit dari sinar UV, dan meratakan warna kulit. Lalu yang kedua ada niacinamide. Nah, kalau ini tuh kalian pasti sudah pada tahu ya. Fungsinya melembabkan kulit, menyamarkan noda hitam, dan mengendalikan produksi minyak pada wajah. Lalu yang ketiga itu ada geranium oil. Kayak gitu. Jadi si geranium oil ini tuh dia fungsinya untuk menyamarkan garis halus pada wajah kita serta mengencangkan kulit dan memperlambat penuaan. Bagus kan? Dan lanjut yang keempat ada allantoin. Allantoin ini tuh kaya akan antioksidan sehingga dia mampu merangsang pertumbuhan kolagen pada wajah kita. So, jadi itu 4 kandungan aktif yang terdapat di Glow Tening Serum.
si Glow Tanning Serum ini tuh dapat kita rekomendasiin, kita gunakan bersamaan dengan rangkaian face care Scarlett, baik itu yang Brightly Series maupun yang Acne Series. Contohnya, misalkan yang Brightly Series, saat pemakaian yang Brightly Serum dapat kita kombinasikan dengan menggunakan Glow Tanning Serum. Dan penggunaan Brightly Series dengan Glow Tanning Serum ini dapat memaksimalkan untuk mendapatkan kulit yang lebih cerah, glowing, dan sehat. Selain itu, juga dapat membantu lebih maksimal dalam memudarkan bekas jerawat dan noda hitam. Selanjutnya, kalau untuk yang Acne Series, jika pada umumnya kulit yang berjerawat tidak disarankan memakai produk yang mencerahkan kan? Namun, saat pemakaian Acne Serum dapat dikombinasikan dengan Glow Tanning Serum. Jadi, penggunaan Acne Serum ditambah dengan Glow Tanning Serum, yang Acne Series ya ditambah dengan Glow Tanning Serum itu dapat membantu menyembuhkan atau meredakan peradangan jerawat atau beruntusan yang ada di wajah kita, lalu juga bisa membantu mencerahkan kulit kita dan memudarkan bekas jerawat dan noda hitam. Nah, guys, jadi kalian udah pada tahu kan manfaat kandungan apa saja yang ada di Glow Tanning Serum ini dan perubahan yang ada pada wajah Ai. Jadi nantinya Ai bakalan terus make ini ke depannya, karena kalau kita mau hasilnya maksimal ya nggak bisa kalau sekedar makainya cobanya cuma sekali doang. Kita harus terus make ini ke depannya biar hasilnya lebih maksimal. Dan si serum ini, glow tanning serum, kok susah banget nih ngomongnya. Iya udah BPOM pastinya. Dan untuk harganya ya, kalau untuk harganya masih sama, satu produk ini harganya Rp75.000, begitu juga dengan produk-produk yang lainnya, satu item ini tuh harganya Rp75.000. Dan nanti kalian bisa order melalui line-nya Scarlett, yaitu @scarlett_whitening. Dan selanjutnya di Shopee-nya ada itu Scarlett underscore whitening, dan Shopee Mall-nya yaitu Scarlett Whitening Official Shop, dan juga di WhatsApp-nya nanti bisa order, yaitu WhatsApp-nya, nomor WhatsApp-nya 0877-0035-3000. Oke, nanti link-nya nanti I tulis di deskripsi video ya. Oke guys, jadi kira-kira seperti itu ya review tentang si Glow Tanning Serum ini. Kalian udah tahu kan gimana? Dan jika rasanya ini bermanfaat, kalian nanti bisa share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, thank you, bye-bye.